Hai guys, balik lagi di Solo Master Video bersama aku JJ. Jadi hari ini PT Mitra Angkutan Sejati atau PT Mas itu akan melaksanakan kegiatan untuk berbagi rezeki sama dengan adik-adik yatim di belakang ini. Nah, rencananya kegiatan ini akan kita langsungkan setiap hari Jumat untuk kedepannya. Jadi terus stay tune ya. Nah, sekarang kita mau lihat Pak Rudi untuk menyampaikan satu patah dua patah kata. Silakan Bapak Rudi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kepada anak-anak kami yang telah hadir di tempat kami bekerja di perusahaan kami PT Mas, PT Mitra Angkutan Sejati, di mana perusahaan kami mengadakan setiap minggunya acara berbagi. Ya, acara berbagi. Semoga ini bermanfaat bagi diri kita pribadi, juga bagi khususnya bagi perusahaan. Apalagi ini adalah berbagi kepada anak yatim. Ini merupakan suatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan surah Al-Baqarah ayat 220, Allah berkata kepada Rasulullah, "Jika mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang anak yatim, maka perbaikilah mereka. Maka sayangilah mereka." Jadi memang anak yatim ini menjadi suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka disayangi, mereka dikasihani, dan mereka harus dilindungi. Di hadis riwayat Tirmidzi juga dinyatakan bahwa mengasihi anak yatim, memberi makan dan minum mereka, orang-orang yang melakukan itu, maka Allah akan menyiapkan surga bagi mereka. Terkecuali orang tersebut melakukan suatu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Artinya beramal dengan tujuan kepada Allah, tapi menyayangi anak yatim, ini merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga memang diperintahkan kepada Rasulnya. Manfaat yang lain adalah anak yatim merupakan doa yang munajat. Doa anak yatim itu doa yang makbul. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anak yatim, dengan anak yatim kita merasa bahwa kita ini harus bersyukur. Terkadang kita sebagai manusia ini kurang bersyukur, kurang menikmat, merasa nikmat apa yang diberikan Allah. Tapi ketika kita melihat anak yatim, kesusahan yang mereka rasakan tidak ada apa-apanya dengan kesusahan yang kita rasakan. Jadi bagi adik-adik, ya, bagi adik-adik yang bersatu sebagai anak yatim, jangan merasa ini merupakan suatu beban atau menjadi suatu yang mengucilkan kepada diri adik-adik. Tetap bersemangat, karena orang-orang di lingkungan adik-adik, termasuk perusahaan kami PT Mas, akan melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak yatim. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi segitu aja kegiatan kita hari ini, kegiatan untuk berbagi rezeki bersama dengan adik-adik anak yatim. Semoga bermanfaat ya untuk mereka dan bahagia terus. Oke, okay, see you guys on our next video. Bye bye. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe video ini serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video update terbaru dari kami. See you guys.